Bertempat di Menumbing Lounge, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing menerima audiensi dari Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, PP Polri, pada Selasa 5 Desember 2023. Dalam audiensi tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing didampingi Dirbin Mas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Rudi Hermanto dan Karo SDM Polda Bangka Belitung Kombes Pol Yimi Kurniawan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri, AKBP Purnawirawan M. Hatta mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing karena telah menyambut baik kedatangan Purnawirawan Polri yang ingin bersilaturahmi dan mengenal Kapolda Bangka Belitung selaku pejabat yang baru. Silaturahmi memperkenalkan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan Polri di Bangka Belitung yang terdiri dari 3 cabang dengan total sebanyak 203 purnawirawan, yaitu Pangkal Pinang, Bangka yang mencakup Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, dan yang terakhir wilayah Belitung dan Belitung Timur. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing bangga atas kesetiaan Purnawirawan Polri terhadap Tribrata dan Catur Prasetya. Kegiatan silaturahmi yang sudah terjalin antara Polda Bangka Belitung dan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri selama ini diharapkan dapat tetap terjaga. Tim Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV.